Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki Gunung Andong yang terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Muhammad Malik Atta, berusia 20 tahun, pendaki Gunung Andong, warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terjatuh ke dasar jurang sedalam 150 meter. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu 3 jam untuk proses evakuasi korban dari dasar jurang. Saat kejadian, korban bersama rekannya hendak turun dari puncak Gunung Andong. Faktor kelelahan dan kurang mengenali medan diduga menjadi penyebab korban jatuh ke jurang. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis. Follow you. Nanti.